Sektor telekomunikasi semakin favorit di masa pandemi. Pembatasan sosial berskala besar mengubah aktivitas publik dari offline menjadi online. Mulai dari work from home atau WFH hingga pembelajaran jarak jauh. Lalu bagaimana pemain di sektor ini memperbaiki kinerjanya? Dan perlukah regulasi agar sektor telekomunikasi tumbuh sehat? Bersama saya, Doni De Keyser, inilah New Normal. Ya pemirsa, saat ini sudah hadir bersama saya melalui sambungan video telekonferensi, yaitu Pak Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ada juga Pak Sutrisman dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Seluruh Indonesia atau ATSI, dan juga Mas Ono Wepurbo, pakar IT dari ITB. Saya pertama ke Pak Dirjen. Pak Ismail, ini kalau kita bicara era pandemi sekarang ini, sejak bulan Maret kan sebenarnya jadi peluang bagi sektor telekomunikasi karena aktivitas masyarakat kemudian banyak yang beralih ke online atau daring ya Pak ya. Nah secara umum, evaluasi dari Kominfo terhadap sektor ini sepanjang 2020 seperti apa Pak Dirjen? Ya, sektor tahun 2020 bagi sektor telekomunikasi memang tahun yang luar biasa ya. Artinya terjadi sebuah akselerasi kebutuhan bandwidth yang sangat besar karena memang terjadi peningkatan traffic di industri ini, di sektor ini. Karena seperti yang Mas Doni sampaikan tadi, memang sebagian besar masyarakat tanda petik dipaksa harus pindah ke ruang digital untuk melanjutkan aktivitas sehari-harinya gitu, baik itu bekerja, belajar, beraktivitas ekonomi dan sebagainya. Jadi tentu sektor telekomunikasi harus mengadres perubahan itu secara cepat dengan meningkatkan kapasitasnya ya. Tahun 2020 ini teman-teman di telco operator sudah berusaha sangat keras agar peningkatan traffic itu dapat diatasi dengan baik. Pak Dirjen, kalau dari sisi revenue sendiri, apakah semua pemain di sektor ini tumbuhnya positif, Pak? Baik, kalau kita mengevaluasi industri yang sehat itu, tentu tidak fair kalau kita hanya lihat revenue saja. Jadi harus kita lihat baik dari sisi revenue maupun cost. Revenue mungkin ada yang meningkat, tapi ada juga yang tidak meningkat. Tapi di sisi cost juga demikian, harus terjadi penghematan gitu sehingga industrinya menjadi sehat. Nah, revenue yang meningkat ini umumnya karena dari retail customer yang mengalami lonjakan traffic tadi. Tapi dari sisi corporate customer belum tentu, karena banyak sekali corporate customer kemarin di era pandemi COVID-19 yang juga mengalami tekanan dalam konteks perekonomian atau aktivitasnya. Sehingga terjadi balancing revenue tadi antara peningkatan di sisi retail namun terjadi penurunan di sisi corporate. Sehingga kesehatan industri tidak bisa kita lihat hanya semata-mata dari peningkatan revenue. Harus ada upaya juga penghematan cost atau efisiensi cost yang dilakukan oleh teman-teman telco operator agar mereka tetap bisa survive dan sustainable dalam memberikan layanannya. Oke, baik Pak Dirjen. Saya ke Pak Sutrisman. Pak, kalau dari asosiasi sendiri bagaimana melihat kinerja telekomunikasi seluler kita di tahun 2020 kemarin, Pak? Baik, jadi kalau kita lihat kinerja, ini sekali lagi mohon izin, kami menyinggung juga apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa terjadi perubahan pola bertelekomunikasi. Sekarang dalam era kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, melebih banyak masyarakat pengguna telekomunikasi menggunakan komunikasi internet atau data. Nah, kinerjanya terjadi pertumbuhan traffic data atau internet di satu sisi, ya, tapi di sisi lain, tadi juga sudah diangkat, pertumbuhannya itu tidak linear dengan pertumbuhan pendapatan. Kalau boleh dianggap sebagai satu kinerja, maka pertumbuhan traffic tidak setinggi pertumbuhan revenue tidak setinggi pertumbuhan traffic. Ya, syukur alhamdulillah juga ya masih ada lah growth sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahwa di era pandemik ini operator anggota ATSI juga berkontribusi ikut mendukung apa yang jadi
kebijakan peraturan pemerintah. Contoh yang paling sederhana adalah program pemanfaatan atau pemberian kuota dengan harga khusus. Nah, itulah barangkali salah satu indikator kenapa ya keuntungan atau revenue-nya jauh lebih atau lebih kecil dibanding pertumbuhan. Maksudnya minta pendapatnya Mas Ono ini. Ini Mas Ono ini 24 jam sehari, Mas Ono 25 jam sehari aktif sekali online gitu kan. Menurut pendapat Mas Ono, mengapa sih kenaikan traffic data traffic selama pandemi itu tidak berbanding lurus dengan revenue-nya nih Mas Ono? Maksudnya yang salah di mana kira-kira Mas? Yang salah adalah gini, yang masuk itu bukan orang kaya, yang masuk yang banyak masuk kan yang anak-anak sekolah harus dari rumah. Yang ikut sekolah yang online kan, ya? Iya, yang masuk orang-orang nggak punya duit. Kan ada ya, subsidi dia, ini, biaya pulsa dari pemerintah. Nah iya, tetap aja emang. Lu bayangin 12 triliun untuk berapa juta anak. Ya tetap aja dikit kali. jadi nggak banyak juga duit yang masuk. Dan anak-anak teman-teman pada mulai kreatif juga sih akhirnya. Kayak kemarin teman-teman di Papua, terus UT segala macam, akhirnya mereka bikin e-learning offline. Jadi kita bikin internetnya offline, kagak pakai pulsa. Soalnya orang-orang kagak pakai duit, nggak punya duit kan. Jadi ya udah kita bikin servernya offline, diakses pakai wifi lokal, udah. Jadi udah mulai kayak gitu pada bikin lokal-lokal aja, intranet. Karena tapi Mas Ono, kan pelaku telco juga perlu memperluas pasar kan? Artinya kalau dia di segmen pasar, ini suatu hal yang positif dong sebenarnya kan? Sangat, sangat positif. Jadi ini kan opportunity jadinya sebenarnya. Tinggal pintar-pintar aja mengolah. Oh, kita kreatif banget, keren po. Kreatif banget. Contoh. Cari di YouTube ya. Cari di YouTube. Masukin kata kuncinya RT, RW Net, Fiber Optik. Gila, mulai banyak. Saya sampai kaget-kaget tadi pagi. Akhirnya saya bikin YouTube juga. Wah, ini anak-anak udah mulai RT, RW Net-nya pakai Fiber Optik. Pak Ismail, lapor aja nih Pak Ismail. Bangsa ini keren. Keren banget. Gila, dahsyat. Fiber Optik, RT, RW Net. Geblek. Oh, keren banget, ya. Asli. Nah, itu Pak Dirjen, gimana itu Pak Dirjen? Ya, bagi saya ini kan sinergi ya. Artinya segala sesuatu itu, ini ibarat kayak air lah gitu. Dia mengalir untuk mencari jalannya gitu. Betul. Ketika teman-teman telco operator tidak bisa memberikan kebutuhan, menjawab kebutuhan masyarakat, tentu masyarakat juga akan mencari way out gitu. Yang dimaksud Pak Ono kira-kira begitu. Iya. Tapi kalau in general, kalau kita bicara secara keseluruhan, ya bangsa ini tentu membutuhkan telco operators untuk kuat gitu, untuk juga memberikan layanan secara dengan SLA yang memadai. Karena kan tidak semua konektivitas itu bisa dilakukan secara sendiri, membutuhkan skill nih. Betul. Allah harus keliling banyak sekali orang, ribuan masyarakat untuk membangun skill. Tapi di sisi lain banyak juga user yang hanya terbatas sebagai pengguna gitu. Nah ini harus di-serve oleh operator, karena operator yang menyiapkan network dan ini secara mudah untuk dimanfaatkan, digunakan. Jadi ini kalau menurut saya sih fine-fine aja ya, balancing antara kebutuhan yang membutuhkan layanan operator sama masyarakat yang memiliki skill, memiliki kemampuan untuk meng-create dengan kreativitasnya. Oke, baik Bapak-bapak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, apa yang harus dilakukan sektor telekomunikasi di masa pandemi? Kita akan bahas sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami dalam New Normal. Saya Doni The Kaiser dan pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Dirjen. Pak Ismail, kalau kita bicara soal transformasi digital di sektor telekomunikasi, ini kan harusnya sudah menjadi salah satu langkah adaptif untuk mensiasati kondisi pandemi kita. Nah, bagaimana kondisi sekarang ini? Apakah semua sudah bertransformasi atau hanya masih di tataran wacana saja, Pak Dirjen? Kalau kita bicara transformasi digital, Mas Doni, ini tidak cukup hanya infrastruktur. Ya. Infrastruktur adalah salah satu unsur dari proses transformasi digital itu. Transformasi digital memiliki banyak aspek selain infrastruktur. Infrastruktur is must, prerequisite, syarat dasar untuk bisa kita bertransformasi. Tapi di atas infrastruktur itu ada layer-layer berikutnya yang harus kita siapkan secara serentak. Misalnya aplikasi, kemudian kontennya sendiri, kemudian skill atau digital talent yang dibutuhkan. Dan regulasi yang memadai, yang menjaga, mengawal sehingga bisa bermanfaat dengan baik. Jadi ini aspek-aspek yang menurut saya perlu disiapkan serentak oleh pemerintah agar transformasi digital ini berjalan lebih cepat, terutama dengan tekanan era pandemi COVID-19 ini. Dan Pak Dirjen, saya tahu di era atau di masa pandemi ini kan Kominfo fokus pada visi digitalisasi nasional. Ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Nah, model kerjanya seperti apa, Pak Ismail? Ini salah satu contoh misalnya di layer infrastruktur. Kominfo tidak bisa lagi menunggu teman-teman telco operator untuk menuntaskan pembangunan terutama di daerah-daerah 3T, daerah-daerah yang terpelosok, terluar, terbelakang. Itu tentu harus pemerintah turun tangan. Maka di tahun ini, tahun 2021 ini dan tahun 2022, melalui Kominfo, pemerintah mengeluarkan APBN, anggaran yang cukup besar untuk mempercepat, men-speed up pembangunan infrastruktur sampai pelosok-pelosok tanah air. Ini salah satu langkah yang harus kita lakukan karena bagi kami aksesibilitas ini adalah hak semua bangsa, warga negara. Jadi kita harus secepatnya memberikan way out sehingga teman-teman, saudara-saudara kita, adik-adik kita di pelosok tanah air itu juga memiliki kesempatan untuk akses. Ini salah satu lah langkah yang dilakukan di Kementerian Kominfo untuk mempercepat hadirnya dalam hal ini adalah jaringan 4G di pelosok-pelosok tanah air. Tapi tidak cukup di situ saja, seperti saya sampaikan tadi, layer-layer yang lain harus juga dilaksanakan serentak dan tidak semua ini harus dilakukan pemerintah. Pemerintah harus mampu mengorkestrasi bersama dengan stakeholders yang lain, termasuk kelompok-kelompok masyarakat kreatif seperti yang binaan Kang Wono dan sebagainya. Menurut saya itu adalah harus diorkestrasi dengan baik agar transformasi digital ini bisa berjalan lebih cepat dan mencapai tujuannya. Kira-kira gitu, Mas. Iya, setuju Pak Dirjen. Memang kuncinya adalah kolaborasi ya, tapi yang menjadi konduktornya kan pemerintah. Nah, sekarang saya ke Mas Ono dulu nih. Kalau kita bicara soal infrastruktur, penambahan BTS, kemudian peningkatan kapasitas jaringan, itu sebenarnya sudah cukup nggak sih, Mas Ono, menurut Anda menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan demand di sektor telco saat ini? Kecepatan penambahan BTS-nya masih kurang sih kalau mau jujur sih. Tapi teman-teman di Bakti berjuangnya gila-gilaan. Jadi kemarin sebenarnya sempat meeting sama teman-teman di Bakti. Dia targetnya kalau nggak salah 2.500 atau berapa gitu ya. Pak Ismail lebih tahu kayaknya. 12.000. Oh, 12.000. Jangan dikorupsi dong angkanya. Sorry. 12.500 desa, Pak. Oke, sekian 12.000 nyiapin. Dan yang kalau yang itu sedang berjalan. Cuman ada satu bagian dari Bakti itu yang juga mengawinkan antara ISP sama tadi RTRW net desa, istilahnya BUMDes. Saya lupa nama bagiannya, Pak Satrio apa Pak Ismail pasti kenal lah anak-anak itu. Nah, jadi itu dikawinkan antara dua itu dan itu yang jadi menarik karena mereka lapor ke saya, mereka bilang ke saya itu yang udah ada RTRW-nya, RW netnya itu kecepatan berkembangnya tinggi banget gitu. Jadi apa yang tadi Pak Ismail bilang bahwa pemerintah menjadi orkestrator dan sebetulnya jujur rakyat hanya bisa membangun last mile. Jadi sambungan terakhir ke rumah-rumah. Yeah. Tapi kalau backbone itu harus operator dan itu pemerintah banget tuh di situ. Yeah. Jadi setelah Bakti melakukan perkawinan seperti itu kelihatan naiknya. Dan kalau mau jujur, ini jujur terus terang dulu ya. Beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan teman-teman ITU, International Telecommunication Union, regional office di Bangkok,
mereka tadi udah saya sempat ngobrolin ke Pak Ismail sih. Jadi mereka ngundang saya, "No, bisa nggak cerita tentang smart village community network di Indonesia buat contoh dunia?" Jadi apa yang dilakukan Indonesia antara mengawinkan komunitas dengan backbone dan sebagainya, terus bikin RT RW net yang wifi maupun RT RW net voucheran atau RT RW net yang fiber optik, itu dunia buta sebenarnya. Mereka nggak pernah kebayang bahwa ada jaringan gila yang bisa dibangun oleh rakyat, dan ternyata Kominfo mengawinkan hal-hal seperti itu. Jadi dunia belajar ke kita sih. Kabar gembira ya Mas Ono, kita bisa jadi percontohan dunia berarti ya. Iya. Dan Pak Ismail tahu bulan November itu kemarin saya dapat award karena Indonesia adalah yang bikin jaringan komunitas terbesar di dunia internet. Itu Indonesia. Nah, tapi yang paling penting juga ini kalau kita bicara strategi nih ya, Pak Sudirman, bagaimana sebenarnya asosiasi ini menyusun peta jalan terkait strategi agar ya transformasi digital kita itu bisa segera mencapai tujuan yang kita harapkan. Gimana, Pak? Baik. Kami tentu saja harus mengimplementasikan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Itu sebagai acuan dari para operator anggota aksi. Karena bagaimanapun secara undang-undang maupun peraturan pemerintah, kita punya kewajiban untuk membangun dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang dikenal dengan 3T. Kita juga menyediakan satu kontribusi dana. Untuk daerah-daerah yang memang harus dibangun, kita membuat satu di dalam sistem perizinan kita, modern licensing, kita buat komitmen bahwa kita akan membangun di daerah ini, dan setiap tahun pencapaian dari kewajiban pembangunan kita itu juga harus kita laporkan dan dievaluasi oleh Kominfo. Kalau kita bicara soal pembangunan internet di 12.000 yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, ini operator anggota aksi juga mendapatkan tugas sebagian dari 12.000 desa itu untuk dibangun, disediakan. Teknologinya juga tidak bisa teknologi yang sederhana, tapi juga 4G supaya internetnya bisa tetap disediakan layanannya kepada masyarakat. Nah, apakah pada kesempatan ini kami juga nanti akan menyampaikan apa sih sebetulnya dukungan yang paling penting kita butuhkan, terutama pembangunan internet di desa, adalah peran, persepsi, sikap dari para pemerintah desa bahwa infrastruktur telekomunikasi itu memang menjadi infrastruktur prioritas dan strategis, apalagi di era COVID-19. Jadi ada satu bahasa, barangkali bahasa asing, yang menyatakan bahwa COVID itu adalah the best innovation yang mendorong the best chip transformation officer bagi komunikasi data yang harus disediakan. Iya. Kita dipaksa oleh COVID ya, Pak ya. Tapi saya pikir tadi asosiasi udah nggak perlu dukungan lagi. Ternyata minta dukungan juga, Pak. Oke, nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Bapak-bapak, kita rehat sejenak ya. Baik, pemirsa. Ekspansi seperti apa yang harus dilakukan perusahaan telco? Nantikan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di New Normal, saya Doni De Keizer. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, kita simak dulu paket yang berikut ini. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, internet jadi kebutuhan pokok bagi masyarakat layaknya pangan. Warga yang harus bekerja di rumah dan anak-anak yang harus belajar online membutuhkan kuota data yang cukup besar namun stabil. Semenjak pandemi pasti bertambah ya, karena anak-anak kan menggunakan internet full. Mereka sekolah dari pukul 7:30 sampai 2:30 sore. Pasti buat Zoom, selesai jam pelajaran kan mereka ada PR. Jadi mereka browsing lah ya, cari info. Dan udah itu karena banyak mata pelajaran juga mereka materi diberikan seperti video-video yang via YouTube. Jadi mereka penggunaannya banyak banget. Minimal 30-40% lah dari penggunaan biasanya. Betulnya sih kalau persentase kenaikannya agak susah untuk diukur karena saya langganan paketnya bulanan gitu kan, dan bulanan itu sudah unlimited gitu kan, jadi kalau kelihatan kenaikannya agak susah saya ukurnya. Cuman memang kalau dari sisi pemakaian lebih banyak yang jelas gitu kan. Yang jelas selama pandemi ini saya ningkatin kapasitas bandwidth-nya dari yang 30 MB per second sekarang jadi 50 MB kan. Harga yang terjangkau dengan kualitas mumpuni jadi pilihan utama dalam membeli kuota paket internet maupun berlangganan Wi-Fi. Kalau ibu-ibu, karena aku ibu-ibu ya biasanya kan pilihnya harga dulu ya. Pilihnya harga dulu gitu loh. Walaupun harga pun tetap biasanya saya browsing dulu. Browsing, review-review dari internet sebelum memilih gitu. Terus juga pengalaman setelah lama, semuanya internet yang kita pakai itu udah bertahun-tahun gitu, nggak ada yang ganti. Yang bandwidth-nya kenceng dan kebetulan available juga sih di kompleks perumahan saya. Pilihannya ada beberapa, cuman yang saya lihat bandwidth-nya lumayan kenceng, terus after sales-nya lumayan bagus, MyRepublic. Walau beberapa provider tak cepat tanggap dalam merespon keluhan, namun internet tetap jadi kebutuhan utama di masa pandemi saat ini. Pasti kalau weekend, pasti aku dapat email untuk perbaikan. Udah pasti itu. Memang sering banyak banget gangguan. Makanya waktu itu aku juga harus standby untuk tethering dari mobile dataku ke laptop anak-anak kan. Cuman kalau cuaca lagi jelek, hujan, dan malam, itu pasti anak saya ngeluh. Pasti ada gangguan. Media pernah, sering banget. Cuman ya gitu lagi. Paling permintaan maaf. Maaf bu, kami ada perbaikan. Maaf bu, ada perbaikan. Jawabannya selalu sama. Jadi mama ya udahlah, daripada nelfon-nelfon capek. Anak-anak itu kan PJJ itu kan dari pagi jam 6.30 sampai jam 12. Itu tuh jarang banget kejadian gitu. Kalaupun seandainya kejadian pun, ya karena kita punya udah ada backup kan si modem itu gitu kan. Jadi nggak masalah gitu. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Sutrisman. Pak, tadi ya, Bapak sempat ngomong masih perlu dukungan ini. Kira-kira bentuk dukungan apa? Dan dari mana yang paling penting dukungan itu dibutuhkan oleh asosiasi, Pak? Siap. Pertama, kami sampaikan dulu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita berkaitan dengan perubahan kebutuhan ya, komunikasi dari suara ke data. Yang pertama, di semester 1 2020, ini kita meningkatkan pemasangan perangkat radio 35% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ya. Yang kedua, pengamanan jaringan untuk menjaga quality of service supaya tidak turun. Ketiga, tentu dukungan yang tadi sudah diangkat adalah penyediaan BTS-BTS. Pada kesempatan ini juga nanti pada saatnya tentu kami akan datang kepada Bakti untuk bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatannya agar penyediaan layanan ke desa-desa yang belum ada internet bisa diwujudkan. Nah, kemudian ini kita juga membangun atau menambah perangkat radio untuk penambahan coverage. Yeah. Nggak kecil Mas Doni, yeah, itu biayanya kalau mohon izin Pak Dirjen saya menyebut tidak kurang dari 1,3 triliun. Kemudian kita juga menambah investasi penggelaran transmisi microwave, yeah, sebagai jaringan penghubung tadi diangkat oleh Mas Ono Purbo. Mm. Itu memang kendalanya antara last mile dengan backbone, di tengah-tengah itu ada jaringan penghubung.
yang pada saat ini tentu harus tetap ditambah kapasitas ataupun jumlahnya. Kemudian juga diminta, ini Mas Doni, ya, kita mohonlah itu pemerintah daerah juga mendukung. Di antaranya diberikan keleluasaan untuk membangun infrastruktur pasif. Oh. Jadi nanti dua hal yang bisa dicapai. Kalau sekarang barangkali di kota-kota tertentu kabel-kabel telepon masih terurai di atas jalan, maka nanti bisa turun ke bawah. Nggak lebih okay. dari itu, maintenance pemeliharaannya akan jauh lebih sederhana. Dan last but not least, tolonglah biaya-biayanya yang wajar. Maksudnya, Pak, saya sampaikan ini. Baik, okay. terima kasih. Yang bisa jauh cuma Pak Dirjen. Silakan Pak Ismail. Ya. Tadi Mas, saya sudah sampaikan, kita akui bahwa harga atau tarif komunikasi data di Indonesia itu relatif ya, di Indonesia ini relatif termasuk tergolong di negara yang nilainya di rendah gitu. Yeah. Saya tidak bilang mengatakan murah, karena murah dan mahal itu relatif. Betul. Karena itu harus kita bandingkan juga dengan kemampuan affordability dari masyarakat. Jadi secara umum revenue itu tidak bisa kita katakan hanya bertumpu kesehatan telco operator itu pada revenue. Betul. Tapi mereka juga harus kreatif untuk meminimize atau mengoptimalkan cost. Nah, disitulah yang Pak Sutrisman sampaikan tadi, beberapa kebijakan dan peraturan baru yang sudah kita terbitkan di Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, ini mendukung agar terjadi efisiensi di sisi cost itu, dilakukan dengan cara sharing. Sharingnya macam-macam. Pasif infrastruktur sharing, aktif infrastruktur sharing, sampai dengan spektrum frekuensi sharing. Ini semua kita berikan ruang kepada teman-teman telco operator untuk bisa mengefisiensikan cost-nya. Nah, yang kedua, kami juga mendorong agar teman-teman operator ini membangun di daerah-daerah itu secara sinergi. Jadi tidak lagi pembangunan itu di satu area bertumpuk begitu banyak gitu. Yeah. Jaringan-jaringan optik yang sebenarnya dari segi kapasitas sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan secara sinergi dan sharing tadi. Nah, di sini peran pemerintah, Kementerian Kominfo harus mampu memberikan, mengorkestrasi tadi agar pembangunannya tidak tertumpu pada hanya satu area tertentu atau kota-kota besar saja, tapi terjadi pemerataan. Nah, disitulah tempatnya agar aksesibilitas ini menjadi coverage-nya secepat-cepatnya meluas seluruh Indonesia. Tapi tidak cukup coverage ternyata. Yang kedua kualitas. Betul. Kualitas juga, karena teman-teman kita ini pindahkan aktivitas kita ke ruang digital itu membutuhkan kualitas jaringan yang istimewa gitu, yeah. tidak hanya sekedar ada connect sebentar, putus-putus dan sebagainya, yeah. tentu akan membuat masyarakat kecewa untuk memanfaatkan layanan telco operators. Maka kami mendorong quality of service ini menjadi satu isu yang penting pada masa depan, tidak hanya mengejar coverage-nya tapi kualitasnya dijaga. Betul, setuju. Yang ketiga barangkali terakhir adalah affordability tarif. Jadi tiga hal inilah yang harus dilakukan secara seimbang. Coverage-nya, kualitasnya, dan biaya untuk masyarakat itu terjangkau. Ini yang tidak mudah sebenarnya, karena kita maunya semuanya oke gitu. Maka itu Mas Doni, jadi harus dilakukan relaksasi-relaksasi dari sisi peraturan dan biaya-biaya yang seperti disampaikan Pak Trisman. Kami dari Kementerian Kominfo harusnya memang lebih aktif diskusi dengan teman-teman pemerintah daerah agar dilihat infrastruktur ini sebagai sebuah prasarana dasar untuk meningkatkan ekonomi, bukan yeah. mengejar PAD dari infrastruktur. Setuju, tapi setuju. Mengejar ekonominya bertumbuh di atas infrastruktur yang tersedia. Terjadi multiplier efek industri atau ekonomi di atas ketersediaan infrastruktur. Saya kira ini yeah. mindset yang harus dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Iya. Yeah. Nah, ini kalau menurut Mas Ono sendiri sebagai orang yang juga aktif dalam dunia telekomunikasi ini, apakah soal harga tadi itu bisa menjadi satu tanda tanya besar bagi masyarakat? Ketika misalnya harganya murah, ya kan, tanda petik ya, karena kita bukan soal mahal murah gitu kan, tetapi kemudian kualitasnya itu mengganggu aktivitas kita. Atau ya harga lebih mahal sedikit, tetapi kemudian tidak ada kendala dalam mengakses telekomunikasi itu. Mas Ono? Jujur, saya tuh lagi mikirnya rada lebih ekstrim lagi. Gimana sih tuh Mas? Gratis gitu maksudnya? Enggak, kalau kita bisa bikin sendiri semua.
Itu harga jatuh loh. Nah ini prinsip ekonomi mungkin, dong ya. Jadi kisahnya gini, saya udah beberapa tahun aktif di telecommunication infrastructure project. Ini internasional bentuknya, tip project itu internasional. Dan saya sempat juga sharing di summitnya mereka di Singapura waktu itu tentang Open BTS yang kita buat segala macam. Kemudian nego lah. Jadi mereka punya namanya tip lab yang bikin BTS buat 4G segala macam sendiri di masing-masing negara. Jangkauannya ada 5. Jangkauannya sejauh apa? Kalau BTS kan cuma paling 5 km ya berapa kilometer sampai 5 kilometeran lah kira-kira. Jangkauannya cuma segitu. Yeah. Tapi mereka juga punya backbone juga ada sih, ada apa? Research group yang urusannya backbone juga ada. Tapi saya lebih tertarik pada Anda cenderung pada mengarahkan kepada yang konsep seperti itu, tapi regulasinya kan belum mendukung Mas Ono. Oh, tenang aja, Pak Ismail mah friend. Sama-sama itu. Jadi poin saya gini kira-kira, yang terjadi adalah hasil nego itu, tip lab-nya turun di Indonesia hari ini, bukan hari ini, tahun lalu, kemarin Desember mereka launching, waktu itu mereka bilang ke saya, no kalau saya turun di ITB gimana, saya nego sama mereka, jangan ITB dulu deh, kalau bisa turun di TELU, Telkom University. Jadi turun dia di Telkom University, dari 15 tip lab yang ada di dunia, satu di Indonesia turunnya di Telkom University. Jadi kita punya kemampuan buat bikin itu semua sendiri. Yang dimaksud dengan TIP lab oleh Pak Ono itu betul sekali, saya termasuk salah satu inisiatornya untuk menghadirkan TIP Lab itu. Jadi ini adalah kesempatan besar buat bangsa ini untuk memutus breakthrough biaya yang sebegitu besarnya kita keluarkan untuk biaya pembelian BTS. Ya. Regulasi mendukung nggak Pak Dirjen? Wah, sangat mendukung. Justru saya ya, saya sebagai regulator, tapi saya juga sebagai hacker, ketua senat di Telkom University itu. Jadi benar-benar mendorong ya agar TIP Lab itu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk cellular operator, telco operator, untuk memotong biaya cost efisiensi yang luar biasa besarnya dengan memproduksi BTS itu secara produksi dalam negeri. Baik, nanti di segmen berikutnya Pak Trisman akan komentar ya. Kita rehat sejenak. Baik, pemirsa, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi? Tunggu sesaat lagi, tetap bersama kami di New Normal.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam New Normal dan kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan seluruh narasumber kita. Saya ke Pak Sutrisman dulu nih. Pak, tadi ya, sudah cukup dinamis nih diskusi kita. Saya ingin tahu bagaimana sikap dan langkah asosiasi sendiri menghadapi apa yang dilempar Mas Ono tadi, ya kan? Jangan-jangan Mas Ono ini dianggap hacker nih bagi para pemain telco sendiri. Atau mungkin bisa duduk bareng nih untuk menciptakan satu formula. Karena Pak Dirjen tadi sudah kasih lampu hijau. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Ono, Pak Dirjen, tentu saja. Saya akan kembali bertemu dengan seluruh anggota ATSI. Bagaimanapun juga ini potensi peluang yang baik. Mas Ono, kita juga tahu kalau Mas Ono sudah mampu memproduksi satu perangkat dengan harga yang sedemikian murah, tentu ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pada TKDN. Nah, itu tentu harus kita support. Pak Dirjen Jadaya juga menyampaikan, tentu saja, tentu kami juga mohon nanti guidance aturan mengenai sertifikasi, mengenai quality of service, karena pada saat produk Mas Ono itu katakanlah pada saatnya digunakan, tidak ada doubt apapun, tidak ada keraguan apapun. Karena pada ujungnya kalau itu maaf memble, bahasa saya, maaf, itu tentu kami juga yang dimintai pertanggungjawaban. Betul. Bahwa kami dari quality of service kita dinilai oleh Kementerian Kominfo, kalau saja di bawah standar, tentu baliknya ke kita juga. Tapi secara semangat, secara apresiasi terhadap produksi yang sudah disiapkan oleh Pak Ono, sepanjang beberapa hal yang tadi saya sampaikan terpenuhi, saya kok yakin anggota ATSI akan siap untuk memanfaatkan. Pak Dirjen, ini kalau kita bicara soal standarisasi, Pak Dirjen, standarisasi dan keamanan produk di industri telekomunikasi itu kan jadi perhatian khusus Kementerian Kominfo sendiri kan? Nah, standar seperti apa yang menjadi rujukan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah, Pak? Baik, kalau kita bicara standar dan keamanan itu ada di beberapa layer. Pertama di layer infrastruktur. Tentu kita standarnya ikut mengikuti standar global, standar internasional. Kenapa kita harus ikut standar internasional? Agar produk yang dihasilkan itu produk yang diproduksi oleh banyak pihak gitu. Kalau kita membuat sebuah standar yang eksklusif hanya untuk Indonesia, maka tentu akan ada cost yang harus kita tanggung karena pasarnya akan menjadi lebih kecil, economic scale-nya akan menurun. Ini dari segi standar. Dan keamanan yang Mas Doni sebutkan itu ada di semua layer. Tidak hanya keamanan di sektor di sisi infrastruktur, tapi keamanan di aplikasi dan keamanan di sisi user dalam konteks pemanfaatan informasi. Jadi harus ada level di setiap layer itu ada level-level standar keamanan yang harus dibangun. Jadi tidak hanya di layer infrastruktur saja. Dan keamanan itu is about culture, Mas Dodi. Itu adalah sebuah kultur yang harus dibangun agar masyarakat setiap saat ketika melakukan memanfaatkan telekomunikasi untuk aktivitasnya, apalagi aktivitas ekonomi dan transaksi, maka sudah harus embedded atau inherent dalam perilakunya untuk menjaga keamanan. Misalnya contohnya masalah password yang sering diganti dengan kode yang tidak mudah ditebak, kemudian tidak mudah untuk memberikan informasi kepada siapapun password dan sebagainya, itu adalah kultur yang harus dibangun. Kita yang dimaksud standar ini maksud standar ini tidak hanya masalah keamanan ya, tapi keseluruhan interoperabilitas juga terkait dengan masalah standar. Ketika kita membangun suatu network, maka dia harus interoperable dengan network yang sebelumnya, yang existing. Yeah. Maka saya challenge Pak Ono juga tadi di TIP Lab dan di Open BTS dan sebagainya, ini harus meet requirement teman-teman telco. Nah. Supaya tadi yang disampaikan Pak Trisman, teman-teman telco tidak ragu-ragu untuk shifting lah atau setidaknya berapa persen dari networknya sudah akan menggunakan Open RAN ini. Tapi saya sangat menyambut baik ide ini karena ini akan membuat ya itu percepatan pembangunan industri di telekomunikasi akan luar biasa ketika teman-teman telco bisa menghemat cost yang sangat besar yang disampaikan Pak Ono tadi. Mas Ono, ini kan menarik ya Mas Ono ya, artinya kan sekarang eranya juga adalah kolaborasi. Artinya kalau semua pemangku kepentingan itu bisa duduk bareng, bukan cuma diskusi tapi menghasilkan satu solusi seperti yang tadi Mas Ono lempar itu, tentu kita butuh ekosistem yang mendukung. Nah menurut Mas Ono, hal-hal apa sendiri yang masih kurang dalam kaitan membangun ekosistem itu Mas? Kunci utamanya manusia sih sebenarnya. SDM. Jadi
Ya, waktu saya ngomong, saya minta supaya turun detail, jujur, ini ngomong Pak Ismail juga langsung ya. Saya berharapnya pemerintah bisa ngumumin ke Republik ini bahwa oke, kalau Anda pengen ngoprek silakan loh. Dan saya berharap setiap kampus di Republik ini ada 3.000 kampus, mereka berlomba-lomba untuk eksperimen, penelitian, research tentang BTS untuk desa segala macam. Jadi tip yang ada di TLU cuma buat trigger aja, saya berharap semua kampus jadi bikin kayak tip juga. Kalau itu terjadi, Indonesia akan menjajah Afrika, Amerika Selatan segala macam. Jujur, teknologi yang ada di Open BTS segala macam itu open source. Iya. Makanya kita bisa jatuhin harga. Makanya kita bisa belajarnya cepat karena semua ilmunya terbuka ada di internet. Kita sharing internasional. Kita tidak main di intellectual property-nya sih sebenarnya. Ya. Kita lebih main di produk hasil jadinya. Terus kita main di service atau di manufacture. Itu bisa jadi jalan tengah ya ternyata ya. Iya. Kita dan kita di dunia bertanding banget sih sebenarnya. Siapa yang bisa ngasih solusi? Makanya ini besok sama International Telecommunication Union saya akan diundang di meetingnya mereka. Saya akan sharing kita punya kapasitas seperti ini dan kita pakai caranya seperti ini, kerja sama Bakti jadi mak comblang antara komunitas dengan backbone dan sebagainya. Dan itu dunia pengen belajar sama Republik Indonesia. Ini tentu sangat penting ya untuk menjaga diaspora bangsa Indonesia itu agar benar-benar tetap kembali ke Indonesia. Sekarang sebenarnya bukan isu fisiknya di mana ya, karena teman-teman, adik-adik kita yang hebat-hebat itu, walaupun dia tidak berada physically, tidak berada di Indonesia, tapi dia bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia, menurut saya tidak terlalu masalah. Ya. Yang penting adalah diaspora Indonesia itu bisa memberikan kontribusi yang seperti Pak Ono sampaikan. Bagi kita sekarang ini tidak hanya pendekatan ekonomi, Mas Doni, tapi adalah pendekatan membangun komunitas, membangun masyarakat. Nah, urusan industri, urusan belakangan, Mas Doni, itu adalah sekarang yang penting orangnya banyak sekali yang mampu, baik itu mendesain, mengintegrasi, mengkomunikasi, dan itu jumlah itu penting buat kita. Setuju. 600 ribu digital talent setidaknya per tahun yang dibutuhkan. Ini hasil hitungan Bank Dunia untuk kebutuhan Indonesia. Nah, ini oleh karena itu harus di-share dulu. Nah, industri adalah satu hal tersendiri. Ini punya metodologi dan kiat untuk bisa membawa hasil riset di laboratorium menjadi siap untuk industri. Ini ilmunya beda dengan riset dan pembelajaran. Nah, untuk yang industri memang harus dibangun industri yang hebat, baik itu hardware, aplikasi maupun hal-hal lain yang dipentingkan dibuat kepentingan ICT. Baik, Pak Dirjen, Bapak-Bapak sekalian, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Pemirsa, di segmen terakhir akan kita simak juga kesimpulan dari perbincangan kita kali ini. Karena itu jangan kemana-mana, New Normal segera kembali. Sesaat lagi.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam New Normal dan kita akan mengakhiri jumpa kita dalam segmen terakhir ini. Saya akan mengajak Anda untuk menyimak apa yang bisa dilakukan oleh kita semua agar industri telko tanah air bisa semakin tumbuh berkembang. Saya akan mulai dari Pak Sutrisman. Pak, ini kaitannya juga dengan membangun ekosistem. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Sutrisman, agar seluruh pemangku kepentingan bisa satu suara, ya, duduk sama-sama untuk menuju tujuan yang akan kita sasarkan bersama ini, Pak. Silakan, Pak. Baik. Yang pertama, sekali lagi, regulasi dan juga bagaimana persepsi dari seluruh stakeholders tadi sudah saya angkat, baik industri, baik pengguna, maupun juga pemerintah sebagai regulator dan juga policy makers-nya untuk mendukung. Yang pertama itu. Yang kedua, tentu saja ke depan teknologi tidak bisa kita nafikan untuk kita tunggu. 5G segera akan datang. Nah, masyarakat tentu pada segmen tertentu membutuhkan dan menunggu. Nah, bagaimana roadmap ke arah teknologi, itu juga tadi Mas Doni sampaikan, harus ekosistemnya kita siapkan. Yeah. Ya, kemudian tentu semua anggota aksi ingin juga menyediakan layanan dari teknologi-teknologi baru. Terakhir mengenai talenta SDM digital, ini digital nggak bisa kita nafikan, nggak bisa kita hindari. Ini aksi juga sudah ikut berpartisipasi sebetulnya dalam satu kegiatan pada level yang sederhana, yaitu link and match antara pendidikan dengan kebutuhan industri. Yeah. Kita bisa komunikasi, berkolaborasi dengan Dirjen Pendidikan Dasar pada saat itu untuk memberikan satu silabus, memberikan satu mata-mata pelajaran, sehingga jebol dari STM, katakan aja, ya sudah tidak perlu lagu lagi bahwa link and match-nya di industri siap menampung mereka semua. Yeah. Mengenai silabusnya, mengenai keahliannya, tentu kita bisa berunding apa kebutuhan yang mandatori kita. Baik. Terima kasih, Mas Doni. Kita dukung itu, Pak. Pak Dirjen, kata kuncinya apa, Pak Dirjen? Ya, kata kuncinya tadi adalah kolaborasi, ya. Artinya dalam konteks membangun transformasi digital di Indonesia ini, kolaborasi itu sangat penting. Dan pemerintah harus mampu menjadi orkestrator yang baik agar seluruh stakeholders yang terlibat tersebut dapat bisa bermain perannya dengan secara optimal untuk setiap levelnya. Dan tentu kami dari Kementerian Kominfo akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengorkestrasi isu transformasi digital yang sudah menjadi amanat Bapak Presiden dan Menteri Kominfo Pak Joni Plate saat ini. Kami semua di seluruh jajarannya akan berusaha keras agar seluruh stakeholders tadi dapat bisa bersinergi untuk membangun transformasi digital Indonesia. Semakin digital, semakin maju. Gitu, Mas Doni. Oke, siap. Mas Ono, Anda sebagai Ketua Dewan Syuro Open Source Indonesia tentu harus menciptakan ono-ono yang lain, ya kan, dari lingkungan kampus dan masyarakat. Apa yang bisa Anda berikan ini dalam bentuk kolaborasi, Mas Ono? Monggo. Cara berpikir bangsa Indonesia mungkin perlu diluruskan, lebih sirotol mustaqim sedikit lah. Kita sering berpikir Indonesia miskin. Kita sering berpikir Indonesia tuh nggak pintar-pintar amat. Terus kita berpikir, ya, itu mindset seperti itu, backward kayak gitu ya. Yeah. Oh, yang bisa ngasih solusi bangsa Indonesia cuma solusi produk alat-alat Jepang, Amerika, Eropa. Mereka yang hanya bisa ngasih solusi telekomunikasi di Republik ini. Salah. Mereka bikin solusi dengan mindset, dengan ekosistem yang ada di dia. Mindset, ekosistem dia beda dengan Indonesia. Yeah. Yang bisa membuat solusi yang cocok buat bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia sendiri. Yang murah, terjangkau lah kalau kata istilah Pak Ismail bilang, ya, QoS-nya bagus, ya bangsa Indonesia. Jadi saya selalu berpikir, kita bikin itu semua sendiri. Dan jangan khawatir, dan sudah terbukti bulan November tahun 2020, kita dapat award, John Postel Award, karena kita adalah bangsa yang bisa masih lihat pada dunia untuk bikin jaringan komunitas paling besar di dunia. Itu Indonesia, ya, bukan bangsa lain. Jadi saya ngelihat kalau kita cara berpikirnya benar, kita bisa ngasih pada dunia bahwa kita punya solusi untuk negara berkembang, untuk Indonesia. Dan kalau itu terjadi, kita akan menolong Afrika, Amerika Selatan, Nepal, Bhutan, semua mengacu pada Indonesia. Yeah. Dan itu dimulai dari siapa?
Pak Ismail dan teman-teman. Siap, kita dukung itu ya. Baik, Bapak-Bapak, ini adalah tujuan dan visi besar kita bersama. Dan saya percaya ketika saya berdiskusi dengan Anda semua, itu akan bisa kita capai. Tapi satu hal, Bapak-Bapak sekalian, untuk mencapai tujuan bersama itu, kita harus tetap sehat. Karena itu jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan. Ya, Pak Dirjen, terima kasih sudah bersama kami. Ya, kemudian juga terima kasih Pak Sutrisman. Salam buat teman-teman asosiasi semua. Dan juga Mas Ono, tetap semangat Mas Ono ya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa Bapak-Bapak sekalian. Ya, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam New Normal. Saya ingatkan Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.